Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkongsian aku kali ini ialah tentang apakah pelajaran yang positif yang aku dapat sepanjang aku bercuti 5 negara. Morocco, Spain, France, Monaco dan last kali di Itali. Sekarang ini aku berada di Venice, Itali. Salah satu pusat pelancongan, percutian yang antara paling menarik di dunia lah Venice. Memang betul lah, aku dah ronda dah 10 kawasan je dah. Okey, apakah pelajaran positif yang aku dapat sepanjang 1 bulan bercuti ni? Nilai-nilai positif yang ada pada masyarakat Europe ni sangat memberi kesan kepada pemikiran aku lah. Di mana nak kata takjub pun dia jugalah, bagaimana mereka membangunkan negara. Sebagai contoh lah, Spain ni bukan satu negara yang alang-alang sebab dulu Spain juga kuasa besar. Pernah menjajah Amerika Selatan, Filipina, okay, dan banyak negara di Afrika juga. France pun sama. Dan setelah itu Monaco ni dia kira macam France lah. Dan Itali. Okay, negara-negara ni semua adalah negara besar yang merupakan negara penjajah. Mereka menjajah negara lain. Jadi mengapa mereka boleh melakukannya? Mesti ada nilai-nilai yang positif yang kita boleh pelajari daripada cara mereka berfikir, pola pemikiran masyarakat Europe ini, sehingga menyebabkan mereka ini dari segi civilization begitu berjaya berbanding dengan negara-negara Asia yang lain lah. Kalau kita tengok kemudahan awam, infrastruktur dia, wow, memang super, memang tip-top. So kita tidak boleh nafikan realiti yang itu. Dan juga kalau kita tengok bangunan-bangunan dia yang mereka cipta, kalau macam di Rome ni, dia dah buat benda ni semua ribuan tahun dahulu. Maknanya mereka mempunyai teknologi yang begitu hebat. Antaranya kalau kita tengok di sekitar Venice ni, bagaimana dia boleh membina bangunan-bangunan yang besar, batu-batu besar setinggi 5 tingkat ada, 10 tingkat ada, di pesisir pantai tau. Okey, kalau kita tengok air terus bangunan tinggi. Itu bukan satu perkara mudah sebenarnya ya. Kalau kita tempat macam ni, kita panggil bagan lah. Kalau dekat Malaysia, kita tengok bagan kita, ma'ai punyalah, kata orang. Yalah, anda boleh nilai sendirilah berbanding dengan apa yang mereka boleh lakukan di Venice, yang akhirnya menjadikan tempat ini satu tempat yang begitu popular di dunia. Memanglah nyaman satu, tetapi mereka mendesain infrastruktur di sini dan memasukkan input-input art yang akhirnya menarik orang ramai untuk datang bercuti ke Venice. Ini adalah sesuatu yang kita kena ambil pelajaran supaya kita dapat membangunkan negara. Okey, aku bagi lebih kurang ada dalam 15 sikap positif yang kita boleh ambil daripada orang-orang Europe ni. Yeah. Yang pertama, aku dapati dia orang ni semua apabila berurusan, kerana aku berurusan untuk di restoran, di hotel, naik bas, tanya jalan dan sebagainya, kita dapati mereka ini apabila berurusan, mereka serius. Mereka tak main-main. Kalau kita tengok mereka punya
raut wajah apabila bertutur kata, mereka serius. Dan apabila bekerja juga mereka serius. Ya, kalau kata orang buat kerja serius. Kalau rehat pun mereka serius rehat. Tak main-main dia. Kalau mereka main, mereka main betul-betul. Mereka serius dalam semua aspek. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, mereka ini nampak begitu bersungguh-sungguh. Ya, apabila buat suatu benda profesional, ya. Sungguh-sungguh. Kita nampak beza dia, ya. Macam tadilah, kalau buat kerja pun kita nampak dia sungguh-sungguh. Dia settlekan kerja dia. Okey. Majoritinya macam tu. Sungguh-sungguh, ya. Kalau kata orang bermain bola pun mereka bersungguh-sungguh, mereka profesional, ya. Jadi sikap ini bagus. Ya, yang ketiga, mereka sanggup. Memanglah kalau kita lihat mereka ni, kadang-kadang remaja perempuan ni berani, ya, sanggup. Boleh mengembara seorang-seorang keliling dunia. Dan dekat sini aku jumpa ramai remaja-remaja yang diorang mengembara, explore, ya. Boleh mendaki gunung, masuk ke hutan, okay? Mereka tak kisah, mereka kata orang sanggup menempuh benda tu semua. Jadi sifat sanggup ini penting untuk setiap orang berjaya, dan kebanyakan mereka ini mempunyai sikap sanggup. Dan yang keempat, mereka sistematik di dalam melakukan sesuatu perkara. Contoh dia lah, ya. Kalau kita tengok sistem pengangkutan awam dia, apa yang mereka melakukan, perkara-perkara harian mereka mengikut SOP, Standard Operation Procedure. Ya, kalau naik bas, pintu masuk mana, pintu keluar mana, ikut. Dia tak main redah je tau. Dia tahu. Masuk ikut sini, keluar ikut sini. Jadi dia orang ikut. Bahkan tempat duduk di dalam bas, tempat yang utama tu dihaskan untuk orang cacat, orang tua, orang OKU lah. Orang-orang muda, walaupun tempat itu kosong, ketika naik bas, dia orang tak duduk. Aku tengok sini dekat Spain, dekat France, dekat Itali ni, tempat untuk orang tua dan juga orang OKU, mereka memang tak duduk. Walaupun bas tu penuh, ramai orang, tempat kosong, mereka tak duduk. Masyarakat faham itu untuk khusus untuk orang tua, orang OKU. Okey, jadi sporting dan integriti mereka tinggi. Mereka ikut SOP, ya, tak buang sampah merata-rata. Dan seterusnya, mereka buat sehingga sukses. Yang kelima, mereka punya sikap kalau buat satu benda tu sampai siap, sampai sukses, sampai boleh digunakan, sampai boleh dikomersialkan. Benda-benda ni penting. Dan ciri-ciri yang aku sebutkan ini tadilah menyebabkan mereka berjaya membangunkan negara dengan begitu lestari di antara semua lapisan masyarakat. Dan kalau kita tengok, untuk yang negara-negara aku pergi, warga tempatan kebanyakannya taraf hidupnya lebih kurang samalah. Orang yang mungkin miskin, paling kurang mereka ada rumah. Okey, ada kemudahan asas yang cukup, boleh hidup selesa dan juga boleh pergi bercuti ke mana-mana. Mampu untuk begitu. Mereka bijak mengurus sosioekonomi sehingga menyebabkan semua orang selesa. Gap di antara golongan biasa dengan golongan bangsawan itu tidak terlalu jauh. Majoritinya lah, ya, majoritinya begitu. Maknanya majoriti warga Europe ni ialah golongan pertengahan, golongan yang boleh bercuti. Okay. Yang miskin tegar tu minimum sangatlah. Itu apa yang aku nampak lah. Dan aku rasa pun memang begitulah. Yang keenam, ya. Yang keenam, masyarakat Europe ni dia begitu sporting dan integriti dia tinggi tau. Okay. Kalau kita berjalan ke mana-mana, diorang tak kacau kita. Okay. Diorang tak datang jumpa kita, minta tu, minta ni. Kadang-kadang setengah kan, bila dia tengok
pelancong, ada je orang datang jumpa kita, ganggu kita, kan? Tapi di sini mereka langsung, dia buat hal dia, kita buat hal kita. Jadi kita rasa selesa. Dan yang penting sekali, setiap tempat yang aku pergi tu, satu perkara lah yang kita angkat orang begitu prestige, iaitu apa dia? Kita rasa selamat, kita rasa selesa. Dia orang punya civic minded dia very good, ya. Kata orang tak ada ambil kesempatan lah dengan pelancong. Okay, kalau kita naik teksi, ditulis kat situ 11.1 pound. Memang dia tak akan minta lebih punya, minta tips ke minta apa, dia tak ada. Dia gentleman punya, ya. Kalau kita nak bagi tu lain cerita. Kalau kadang-kadang ditulis kat situ 15.5 pound, dia akan pulangkan balik, ya. Tetapi aku ada pergi negara-negara lain, khususnya di negara-negara Asia Barat lah. Bukan tu, dia minta lebih lagi. Pening kepala kita. Dan lagi satu, mereka tidak mengganggu kita punya privacy, ya. Kita naik taksi ke, kita naik kereta awam, mereka tak ada tanya macam-macam. Mereka relax je. Kalau kita tanya, dia jawab. Dan dia tidak akan meleleh-leleh. Itu memang sikap diorang. Dan antara dia pun, kalau bercakap, tak kuat suara, ya. Masing-masing cakap slow je. Menghormati orang lain. Okey, yang ketujuh, sikap masyarakat Europe ni, yang bagusnya ialah mereka ini tidak penakut, gentleman, ya. Maknanya mereka kalau nak berniaga, mereka tak takut. Diorang akan buat je. Diorang sangat pemberani, ya. Dan benda tu sangat positif lah. Okey. Yang ke-8, mereka ini berjiwa besar. Kalau kita tengok, ya, bukti mereka berjiwa besar, dia buat saiz bangunan, bandar dia, stadium, angkutan awam, kita nampak lah memang dia orang ni berjiwa besar. Okey. Kalau kita tengok setengah di tempat kita lah, kan, kita tengok rumah pun kita tahu dah saiz rumah, bila kita buat bisnes, apa ni, yalah, saiz kecil-kecil lah. Dan sebenarnya itu menggambarkan jiwa, kan. Bangsa yang berjiwa besar ni, mereka akan meletakkan target pencapaian yang besar. Macam di Europe ni, majoriti lah, ya, walaupun tak semua, mereka berjiwa besar, membuat kapal-kapal mewah yang besar, membuat speedboat yang memang nampak cantik. Saiz dia pun kita tahu berbeza dengan kita lah di Asia. Itu antara sudut yang positif, ya. Mereka ni berjiwa besar. Okey, yang ke-9, mereka ini begitu kreatif dan inovatif, yakin dengan kebolehan diri untuk mencipta sesuatu design, dan seterusnya hasil design itu sehinggalah ciptaan itu, hasil design itu boleh dikomersialkan, boleh dijual, bukan setakat di atas kertas ataupun model sahaja, ya. Diorang akan menggunakan benda ni sehingga boleh digunakan terus. Okey. So kreativiti, inovatif ini sangat penting, dan mereka mempunyai kelebihan ini. Okey, yang ke-10, mereka tidak mementingkan darjat ataupun gelaran-gelaran tertentu supaya mereka nampak hebat. Kalau dekat Malaysia, kan, kita tahulah, kan, kalau orang tu dapat gelaran datuk, tak panggil datuk, merah muka. Doktor misalnya, kan, dapat doktor PhD dalam bidang katakanlah dalam bidang DNA, PhD dalam bidang DNA. So di luar universiti pun, di kedai kopi, di dalam kehidupan keharian pun, oh, kena panggil doktor. Kalau tak panggil doktor, tak panggil profesor, tak panggil gelaran tu, merah muka. Berubah dah gelaran tu, dibawa sampai seolah-olah dibawa sampai ke mati.
Sedangkan di Europe ni, mereka yang ada gelaran PhD, doktor, profesor ni hanya dipanggil doktor dan profesor ketika mengajar subjek yang berkenaan dia punya expertise. Kalau di luar tu, kalau kita panggil contohnya lah kan, Dr. John, kita jumpa dia kopi, kita panggil tu, marah dia. Kan, dia orang kalau dekat luar, yang sopannya panggilannya kita panggil nama dia John saja. Hai John. Mister pun dia orang tak suka. So, itu antara yang bagus lah. Ya. Gelaran, pangkat, datuk, doktor, profesor ke apa ke benda ke, haji sekalipun, kalau boleh kita jangan bawa lah. Kalau di Arab pun mana ada orang panggil Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Osman, Haji Ali, mana ada. Itu sebenarnya dah buat haji, dah lah, tak payahlah gelaran-gelaran semua. So yang sepatutnya macam itu. Okay, yang ke-11 ya. Orang Europe ini, mereka tidak takut buat silap ataupun tidak takut kalah. Maknanya apabila mereka mencuba sesuatu benda, kalau tidak tepat ataupun silap, it's okay lah, dia improve lah, dia betulkan lah. Dan juga apabila bertanding dalam sukan, mereka tidak takut kalah, tidak malu kalah. Berbeza dengan kita, kadang-kadang kita kan, tengoklah peluang bola, kalau kalah boleh bergaduh, boleh baling-baling, tak puas hati, bakar stadium, setengah negara, ada yang sampai bergunung. Sebab apa? Sebab kita anggap kekalahan itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Kekalahan itu adalah satu yang aib. Dan juga apabila silap itu begitu hina sekali. Walhal biasalah, kan? Apabila ada dua pasukan berlawan, sudah pasti seri atau menang atau kalah. Jadi semangat kesukanan ataupun kepahaman kita tentang apabila kita melakukan kesilapan ataupun apabila kita kalah berbeza dengan mereka di Europe. Mereka tidak ada hal benda itu. Kalah menang adalah sesuatu yang boleh diterima. Dan yang paling penting ialah mencuba bersungguh-sungguh ketika melakukannya. Dan kalau dia main bola, nampak kan, sampai saat detik yang terakhir pun mereka bersungguh-sungguh. Dan kalau mempamerkan permainan yang bagus, kalah ke menang mereka respect. Bukannya kalah itu adalah sesuatu yang kata orang negatif atau menghinakan. Okey, yang ke-12, mereka ini tidak kisah apabila dikritik ataupun berbeza pandangan. Berbeza kita dekat Malaysia, ya. Apabila kita dikritik, kita marah tau. Kita marah seolah-olah orang yang mengkritik itu macam menghina kita. Ya, berbeza pendapat pun seolah-olah macam musuh kita. Sebab itu kalau kita tengoklah kan, di Eropah ni mereka berlainan parti politik pun, politik lah. Lepas itu mereka biasa je. Ya, tidak berdendam sampai ke isu-isu kemasyarakatan, hubungan keluarga menjadi retak. Oh, that's crazy. Yeah. Jadi mereka tidak sampai ke tahap itu. Itulah juga antara kelebihan masyarakat Europe yang kita boleh pelajari supaya sosial kita tenteram. Dan kalau kita tengok dalam sudut politik, ya, apabila kita tidak boleh dikritik, tidak boleh menerima pendapat, akhirnya akan wujud masyarakat yang taksub kepada pemimpin, kepada parti politik, sehingga kata orang negara bangsa kita problem. Okey, yang ke-13, integriti mereka sangat tinggi. Dia orang dah set standard integriti dia tinggi. Sebab itu apabila ada salah laku penjawat awam ataupun orang politik mencuri atau mengambil duit daripada cukai awam peruntukan negara, okey, mereka memang akan reject orang tu, akan
akan downkan orang tu lah. Masyarakat tidak akan menerima orang tu. Berbeza dekat tempat kita kan. Kita kadang-kadang ada politik ni dah rembat duit negara. Okey, dah banyak kali cakap yang kata orang tidak ada integriti, perlakuan yang tidak ada integriti. Pemimpin yang begitu juga lah kita nak angkat. Kan? Masih lagi ada follower. Orang Eropah, mereka kalau jenis macam tu, mereka buang langsung. Mereka macam reject lah, tak terima langsung. Sebab itu, di Eropah ini, mereka dapat mengatasi masalah corruption, masalah rasuah, dan mudah untuk memajukan negara bangsa dia. Okey, yang ke-15. Majoriti orang Europe, mereka mempunyai skill yang dipanggil self-management. Okey. Dan juga self-concept. Maknanya mereka masing-masing tahu menguruskan diri sendiri. Okey, dan mereka tahu tentang mengenal tentang potensi diri. Jadi apabila mereka dapat mengenal potensi diri, mudahlah untuk memajukan diri. Itu yang dipanggilkan self-concept tu, dan juga self-management and confident. Dan mereka bersih, maknanya tidak buang sampah merata-rata, tidak melakukan penindasan kepada haiwan, ya, kepada tumbuh-tumbuhan. Mereka respect, take care environment, alam sekitar dan juga haiwan. So benda-benda ni lah yang menyebabkan mengapa apabila kita berada di Europe, kita rasa begitu selesa, begitu comfortable. Jadi 15 yang aku sebutkan ini tadi tentang benda-benda yang positif yang ada di Europe, mungkin kita boleh gunakanlah, ya, untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita, dan juga memajukan anak bangsa dan negara Malaysia khususnya. Kita share sama-sama lah. Of course ada benda-benda yang negatif. Benda-benda negatif tu korang nilai sendirilah. Cuma yang aku nak kongsikan ialah benda-benda positif yang aku jumpa di Europe ini, yang mudah-mudahan benda-benda ini boleh mendatangkan kebaikan kepada diri kita, masyarakat kita dan negara kita. Kalau mereka boleh buat setakat macam sekarang ni, why not kita buat lebih baik daripada apa yang mereka telah buat. Cukuplah perkongsian aku untuk kali ini, okay? 15 perkara positif masyarakat Europe yang mungkin kita boleh gunakan untuk membangunkan diri kita, keluarga dan juga negara bangsa kita. Okay, sekian, terima kasih.